Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hari ini 6 hari bulan 11. Beberapa hari lagi birthday. Jadi dekat Malaysia ni kalau apa dekat-dekat hari birthday ni dia samakan dengan ni tarikh tamat berlaku berbahasa baku ni. Tamat berlaku lesen. Kalau orang bahasa pasar dia lesen expired lah. Bahasa ni dia. Tapi ni aku punya lesen memandu tahun depan baru ni, baru expired. Ni lesen yang tiap-tiap tahun nak kena buat setahun sekali bagi driver taksi, driver Grab, driver taksi mewah, driver Grab pula tak habis-habis, driver Grab, driver e-hailing, kereta-kereta favor, geng-geng lori yang bawa ada JDL, GDL, JDL, GDL, yang ada GDL, tu semua lah. Satu sama ni lah, sama sama geng lah nak kena renew. Lesen PSV, PSV 22/11 2022 expired. Nak pergi renew ni. PSV ni kalau nak renew bukan macam lesen biasa lah. Nak kena pergi klinik dulu. Pergi klinik buat medical check up lah. Buat medical check up, settle, baru boleh pergi ni lah. Kalau aku biasa pergi UTC lah kan, UTC senang lah. Pergi UTC renew, tu je lah. Aku nak tunjuk port, port eh, port klinik yang paling murah, RM6 siap borang. Borang pun tak payah print babe. Kau nak pakai borang GDL ke, GDL ke, borang PSV ke, semua dia ada. Bayar RM6, settle semua. Apa nak mening-mening? Kan? Aku mula-mula dulu buat kali pertama lah. Kali pertama RM20. Lepas tu renew tahun pertama kena RM35. Salah pergi klinik? lepas tu belajar-belajar-belajar dengan budak-budak lama kan. Rupanya ada klinik murah. Ni lah. Klinik ni murah babe. RM5 kalau kau ada borang, RM6 tak ada borang. Aku biasa tak bawa borang lah, malah nak pergi print-print borang lah apa lah. Sini ada, bayar je lah lebih RM1 je pun. Bayar RM6, settle. Lepas tu bawa borang tu pergi JBJ ke UTC ke, tapi UTC pun bagian JBJ juga lah. Bawa gambar satu keping, gambar baru, bawa gambar borang tu, PSV lama, submit, settle, siap. Okey, aku nak pergi klinik. Inilah klinik yang aku cakap tadi. Yang RM6. Klinik Pelangi weh. Settle cepat. Dah tak payah bening-bening. 22 bulan nak expired. Macam-macam dia punya ni lah. Dia punya apa orang dia? Oh, 12:30 tutup. Sempat tak ni lah? Setiap hari pukul 2 sampai 6. Rehat pukul 12 sampai 2. Kalau tengah rehat lah kot ni. Apalah aku try masuk. RM6 ni basal, tunggu je lah. Okay, go. Alhamdulillah, settle. RM6 je, babe. RM6. Aku ni tahun, tahun ke berapa eh? Tahun kedua. Kali pertama aku buat yang RM35. Lepas tu tahun lepas kat sini RM6. Tahun ni pun dekat sini RM6. Ni tahun kedua lah kat sini. Tahun ketiga renew ni. Renew PSV. Alhamdulillah. Kat sini cepat. Berapa minit? No. Lagi kalau tak ada orang, lagi lah cepat. Tadi ada seorang depan aku. Jadi ambil masa dalam 15 minit lah kena tunggu. Kalau
Tak ada orang, kau sampai-sampai kosong lagi lah. Sekejap je. Aku dah tanya tadi untuk kalau yang ada mana-mana lah tahu ada yang nak jadi driver Grab juga. Nak kena buat PSV kan. Kat sini RM50 first time. Lepas tu renew RM5. Kalau plus borang RM1 lah. Jadi RM6 lah. Tu je lah yang aku boleh cerita. Jangan datang hari Selasa. Hari Selasa dia bertutup. Selain hari Selasa dia buka. InsyaAllah. 8.30 pagi sampai 6 petang. Pukul 2 sampai... Pukul 1 sampai pukul 2 rehat. Aku nak pergi UTC. Nak renew PSV. Alhamdulillah. Allah bagi sampai UTC. Jalan jam, babe. Hari Ahad. Jalan jam. Allah Karim. Dari Taman Pelangi tadi sampai nak ke UTC Kota Raya ni. 15 minit layan jam. Apa rambut ni? Bila nak potong panjang dah. Itulah. 15 minit, babe. Ni aku nak tunjuk pemandangan JB dari atas UTC Kota Raya. Daripada ni Singapore. Nampak Singapore di sana. Ni aku dekat atas Kota Raya ni. Tu Princess Curve. City Square kat belakang sana. Menara Angsa. Aku kat atas ni. Tu sana tu lorong lobi. Siapa tahu lorong lobi tahu lah. Banyak sejarah lorong lobi ni. Tu Masjid India. Masjid India ni Bank Negara. Ni Bukit Timbalan lah. Tu bendera Johor dan bendera daerah Johor Bahru. Tu menara TJB. Ni kira WSP tadi lah. Tu bangunan buat tak siap-siap lagi tu. Hai, JB ni banyak betul pembangunan. Ni tempat JMF, Johor Military Force. Biasa dia orang ramai kat situ. Hari ni tak ada pula. Ada seorang tu. Kan dia nampak pula kau ambil gambar. Kota Raya. Kota Raya setelah beberapa tahun sepi. Dah ada UTC kan. Dah ada UTC. 7E pun ada kat dalam weh. Dulu masa aku kecil-kecil. Sezaman sekolah. Sini tak ada apa. Sejak ada UTC ni. Hari-hari penuh orang. Mana aku nak pergi aku nak pergi ni. JPJ kat atas. JPJ tingkat. Tingkat atas ni apa yang berapa ni? Tingkat 3. JPJ tingkat 3 tu tempat buat IC. IC penuh orang. Macam ni lah keadaan hari-hari. Okay, go. Alhamdulillah. Settle kerja. Boleh tahan lama ke kat JPJ? Biasalah orang ramai. Hari Ahad kan. Semua cuti. Situ lah semua pergi ni. Pergi UTC. Kerajaan. Kalau Johor lah. Kerajaan. Ahad sampai Khamis. Katanya nak tukar balik. Wallahualam lah. Bila. Kat sekolah pun. Kita nak tukar balik. UTC banyak membantu lah. Hari-hari dia buka kan. Senang lah. Untuk orang-orang yang kerja tetap lah. Macam aku. Masa ikut sendiri. Tak kisah. Hari apa pun boleh pergi. Tapi ni saja dah terlanjur tadi. Tu pergi hari Ahad. Lalu aku suka pergi hari Rabu. Hari Rabu tak ada orang kan. Rasa dunia ini anak yang punya. Okay. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi.